bulan. Oh, ini yang 8 bulan. Nah, ini Lur Pena. Kadarnya simental apa ganteng, Lur. Ini kalau orang dulu nyebutnya pancal panggung ya, Mas? Iya, iya. Kelihatan toh. Kalau ini pakai kacamata. Yang kecil pakai kacamata. Kalau yang besar tadi putih polos ini kacamata coklat-coklat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur muncul ngaritan dimanapun panjen berada. Salam ngarit, salam sekesek dari Blitar Utara, Lur. Lur, di kesempatan di video kali ini ada dua perdetan. Kalau sedulur semua minat, ini bisa diboyong, Lur. Kedua-duanya itu jenisnya simental. Bukan ini ya, Lur. Ini wedus ini, Lur. Ini kita langsung melihat sapinya ya, Lur. Ini nanti siapa tahu mau buka harga ya, Lur ya. Atau gimana, nanti kita lihat dulu barangnya seperti apa, nanti tak taruh nomor yang punya di situ, Lur. Oke, Lur. Jadi perdetannya di sana. Ini kita di kandangnya Mas Eko. Selamat sore, Mas Eko. Selamat sore juga, Om. Piye kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Aku ndek iki oleh kabar pripun? Jereke pedete iki lek enek sing minat ya didol, Mas. Nggih, kula sate. Karepe lek adol piye, Mas? Bijen. Kok bijen wae kan ada dua ekor ini. Anu. Dijual satu-satu atau gimana? Kalau di harga itu mending semua aku jual barengan. Barengan. Iya. Jadi pengennya kalau misalkan ada yang mau beli dua-duanya. Iya, iya, dua. Kelulur. Ini pedete usianya berapa aja, Mas? Usianya 8 sama ini 5. 8 sama 5. Iya. Ini kita bisa lihat untuk pedetan ke sana. Bisa, bisa. Ya, Mas, kita lihat ya, Mas. Iya, bisa. Ya, Lur. Jadi pedetannya kita lihat yang gede dulu, Lur. Ya, Lur, dari sini sih lo enggak, Lur. Ini yang usia berapa ini, Mas? Itu yang 8 bulan. Oh, ini yang 8 bulan. Nah, ini Lur Pena. Kadarnya simental apa ganteng, Lur. Ini kalau orang dulu nyebutnya pancal panggung ya, Mas? Iya, iya. Pancal panggung itu gimana, Lur? Kakinya pakai kaos kaki putih-putih, tembus ke depan, kepala putih. Ini kan kakinya putih, terus bawah perutnya putih sampai di kepala itu. Nah, ini putih ini kalau dulu nyebutnya simental pancal panggung, Lur. Ono le, ono le, ini ganteng, Lur, ya, sedek. Saya tak cari tempat yang enak lagi, Lur. Nah, ini ya, Lur. Nih, dari belakang seperti ini. Kita tak nyari angle yang enggak silo ya, Lur, biar jelas. Kaki-kaki kokoh, Lur. Ini 8 bulan masih kok ya? Iya, 8 bulan itu. Ini 8 bulan. Ini koyok ngoyak, Lur, tak kok ngarepe coba, Lur. Boleh kene nek chopere barang enggak dicoper iki? Enggak. Ada chopper. Nah, ini loh dari depan. Sirai ganteng. Nah, ini kepalanya. Wah, moncongnya ping. Gunah, Lur, ini yang usia 8 bulan. Kelihatan toh gembelnya juga khas simental, Lur. Menggelambir panjang ya, Lur. Ini makan. Ini yang usianya 8 bulan. Kalau yang 5 bulan yang sebelahnya itu, Mas Eko? Ya, ini. Nah, 5 bulan. Bentar ya, Lur. Tak carikan angle-angle yang enggak sih, loh. Jadi sedulur semua biar enak lihatnya. Nah. Wah, ini malah usianya 5 bulan. Malah rotok duri ke sidik ya, Mas? Iya, tinggi ini. Tinggian ini, Bolo. Bolo, Lur. Ini panjang. Mas, ini kira-kira misalnya harga satuannya itu mahalan sing di, Mas? Yang ini. Mahalannya ini, Mas, ya? 5 bulan. Nah, gitu, Lur. Kalau usianya selisih 3 bulan, tapi malah harganya lebih mahal. Karena memang kualitasnya, Lur. Kualitasnya nanti kalau jadi sapi kemungkinan bagus yang ini dengan perawatan yang sama. Nah, dan syarat tidak ada kendala ini, Lur.
nih, jadi yo dirawat bener-bener lur, biar aman terkendal terhindar dari kendala-kendala itu lur. Karena ngerawat pedet itu agak susah-susah gampang, gampangnya ragate sithik, cuma seperti kita ngomong anak kecil itu lur, maunya gimana kita harus telaten. Nah ini biar digoda Mas Eko di sana biar kelihatan panjang ini yo, panjang tinggi ini sebenarnya badannya lebar lur, karena panjang lur, karena panjang itu mungkin nanti kalau di video kelihatannya agak apa nih, enggak begitu lebar, tapi lebar ini lur. Agresif ya. Nih, kelihatan toh. Kalau ini pakai kacamata, yang kecil pakai kacamata. Kalau yang besar tadi putih polos ini kacamata coklat-coklat ini. Nah. Terus Mas, kira-kira ini kalau harga dua-duanya buka berapa ini Mas? Dua-dua. Nah, dua-duanya ini berapa kira-kira? 65. 65. Iya. Nah, ini lur. Bisa nego itu. Bisa nego ya, Mas? Iya. Loh, berarti 65 enaknya ngomong tadi Mas Eko bocorannya kan mahalan yang ini. Berarti yang ini 35, yang itu 30 gitu ya, Mas ya? Iya. Itu masih bisa nego ya? Iya, masih nego itu. Berarti nanti nomornya bisa ditaruh sini Mas, atau mungkin disebutkan aja Mas? Nomornya ya sebutkan. Berapa Mas? 085 708 822 629. Nah, ini nomornya Mas Eko langsung lur. Ya, itu. Lokasinya di Ringin Rejo Kediri ya Mas? Iya. Ini di Ringin Rejo Kediri, siapa tahu sedulur semua pas mau nyari pedetan. Kalau harapannya Mas Eko nanti bisa beli dua-duanya monggo. Bocorannya gini lur, kalau jenengan belinya satu mungkin negonya dikit, tapi kalau jenengan boyong dua-duanya negonya serada oke lur, mungkin ngono lur. Iya Mas Eko? Iya iya, bisa jadi. Misal jenengan mau beli satu nanti negonya dikit, kalau jenengan mau dua-duanya insya Allah malah bisa negonya agak banyak karena harga borongan. Iya. Nah, ini lur, buka harga 65 juta untuk dua ekor ini. Itu masih bisa nego. Kalau pengen lebih jelas lagi sedulur semua nanti bisa mantau ke sini semayanan dulu sama Mas Eko, nomornya tadi sudah kita sebutkan. Nih, widure sakmono piro Mas? 1 piro Mas? 125 kira-kira. Lah luweh to Mas? Iso luweh. Luweh. Oh, aku lek mesine 130 masih enak iki kemungkinan. Coba dicek ya lur ya. Kita enggak usah mengira-ngira. Jadi sedulur semua biar akurat nanti. Koyok elek aku masuk sak dodoku enek lur. Enek 130 ada lur. 5 bulan yo masih prospek lebih tinggi lagi. Lah iki lur gawak nih meteran lur. Coba berapa? Sele. Tunggu ya, lur ya. Nek kuwi piro pring sing kuwi? 125. Sing kuwi, lha kuwi sak ndhuure kok. Kita 130. Iya, 130-an ya. Iya. 30. Nah, sapine unggreh lur, mari lur. Lho Mas, kuwi sing ngarepe kan sakmono to. Nek 125 berapa, Bang? Depan mungkin yo. Iya, depannya 125. Depan 125. Biasanya selisihnya 4-5 cm sama belakang kalau masih pedetan, lur. Yo, lur. Pedetnya. Kakinya juga pow enak, enak-enak ini. Ini sudah mau comboran? Udah. Di sini comborannya apa Mas Eko? Misalnya kok enek sing kok enek dadi nih karo sedulur iki biyen iso nerusne Mas. S20 S20 sama polar. Polar.
sama Bekatul, Gatul, sama susu A, udah empat. Susu A. Iya. Nah, ini comborannya ada 4 macam. Jadi lek sedulur semua mau neruskan nanti dia jangan buru-buru dirubah, disesuaikan dulu, Lur. Nih. Ini jarang-jarang biasanya kan gini, Lur. Ketika kita ke kandang kan anu Mas Eko ya. Mas ini harganya berapa? Wah, japri saja aja. Kan saya juga enggak enak Mas ya. Iya, kok jupra japri piye to Mas, niate didol. Lah ini Mas Eko ini termasuk luar biasa ini, berani menyebutkan harganya. 2 minta 65. Iya. Nah, ini bisa nego, itu harga tawar. Kalau sedulur semua minat nanti bisa pantau ke lokasi dulu ya Mas. Siap toh Mas? Siap, siap ya. Dilihat dulu barangnya, nanti silahkan nego di kandang. Itu bisa, Lur. Nah, ini jarang Lur, biasanya japri-japri gitu kalau sapi bagus. Ini alhamdulillah sama Mas Eko-nya langsung disebutkan iki mantap ini. Jadi sedulur semua sudah punya gambaran, misalnya arep ngendangi, wah kira-kira regane sakmono saya berani. Nah, kan itu toh, Lur. Loh, ini kakek ngadeke opo enak toh. Ini. Comboran juga sudah mau. Eh, sithik ya Mas nyombor. Iya, dikit. Dicombor tapi sedikit, Lur. Ngelak banyak-banyak jembling. Iya, jembling. Kok empat. Penak-penak loh sapi ini loh. Ini tawarnya segitu mungkin ya, harga belinya juga sudah mahal, Lur. Jadi usianya muda yang ini ya, Lur, yang pakai kacamata. Usianya 5 bulan, yang ini sudah 8 bulan. Apa yang harapnya karnaval ya? Alah, Jackson. Oh, tak pikir aneh karnaval. Iya, belum, wis komplit apa belum, Bolo? Yang penting infonya tersampaikan dulu ya, Bolo. Oke. Okay. Oke, okay, ini jadi cukup Mas Eko ya. Oke. Okay, ini ya. Terima kasih banyak. Ya. Semoga aja nanti dari video ini ketemu jodohnya, Mas. Iya, ya, terima kasih. Nah, oke, okay, dulurku, mungkin di kesempatan di video kali ini cukup sampai sekian di kandangnya Mas Eko dengan 2 koleksi pedetannya. Siapa tahu ada sedulur yang mau beli atau yang mau cari, ini bisa menghubungi Mas Eko langsung. Po enak Lur, harganya juga sudah disebutkan. Pengennya Mas Eko borongan 2 ekor dengan harga 65 juta. Bisa nego. Nah, semoga video kali ini bermanfaat ya Lur ya. Mungkin cukup sampai sekian. Semangat selalu ngaritnya dulurku. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.